Sudarlun, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pidi. Bersama rombongan, Nova yang datang mengendarai motor gede disambut Bupati Pidi Roni Ahmad alias Abusi. Di sini PLT Gubernur Aceh memimpin rapat evaluasi persiapan MTQ ke-34 tingkat Provinsi Aceh. Melihat kondisi lapangan dan laporan panitia, Nova mengungkapkan kekhawatirannya terkait kesiapan arena yang direncanakan akan berlangsung 21 September 2019 nanti. Pada dasarnya sudah on the track, tapi saya tetap khawatir terhadap waktu. Untuk event sebesar MTQ nggak bisa minggu depan pembukaan, H-7 baru tuntas semua, kalau bisa sih. 10 hari sebelum H-1 sudah selesai. Sementara itu pihak rekanan mengaku berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau misalnya untuk pekerjaan, ya kalau kita merujuk ke kontrak, itu kita selesai di 1 Desember. Tapi kita usahakan gedung ini bisa digunakan waktu MTQ. Artinya apa? Bagian-bagian yang berhubungan dengan acara MTQ kita buru terus, seperti itu. Dari Sigli Nurni Hayati, Serambi On TV.